kau yang berjalan melintasi segala rintangan. Satu semboyan di dalam tujuan, cari makan lalu pulang. Yo, ikut langkah yang terdepan. Yo, ikut ke kiri ke kanan. Semut-semut seirama, semut-semut yang senada, teriakan himne bersama. Makan, makan, makan. Semut hitam, semut hitam. Come on. Maju Jawa. Semut semut ya. Kok pada tahu ya? Semut-semut bagai sisa-sisa toleransi peradaban dunia. Sementara yang katanya manusia makhluk paling bijaksana. Yo, halalkan segala cara. Yo, menipu soal biasa. Semut-semut semut-semut mendengarkan teriakan jerit makian. Gila, gila, gila. Semut hitam, wow. Maju jalan. Yeah. I love you too, man. Tar. Wow. Wow. Woo. Coach Arman, kenapa terlambat banget muternya? Enggak, sengaja. Menikmati dulu gitu, lagu yeah. Legend gitu. Nostalgia ya? Halo, halo. Halo. Namanya siapa, Mas? Namaku Boy. Buj, Boy. Ngapain lu ikutan sini, Buj? Boy. Bujana? Punya catatan gak, Boy? Bukan. Apa? Boy, catatan si Boy. Hey. Itu zaman gue. Iya, memang. Kita terus terang dari tadi nyanyi-nyanyi terus berdua. Yang sebelah sini, lagu siapa? Lagu siapa? Gue bilang, God bless, God bless. Nah, yang lurus, God yang lucu adalah kan bilang, God bless, kata Vidi. Rioli Bells. Rioli Bells. Rioli Bells. Keren banget tadi, beneran keren sekali nyanyinya. Dan sempat bikin kita bernostalgia bahwa pada saat itu grup-grup rock tuh nulis lagunya tuh gila-gila hebat dan berisi. Hmm, yang berbau yep. Politik, pokoknya berisi sekali. Dan buat aku tuh musisi, grup penyanyi harus mempunyai satu pesan yang kuat. Bukan cuma menghibur, tapi juga menghibur dengan pesan yang tepat. Setuju. Yeah. Hmm. Mungkin Vidi ini mau nanya dulu dari Trioli Bells tadi lagunya. Makanya kok, wah Trioli Bells ternyata ini juga ya, metal juga. Iya, gede, gitu. Keren banget. Mungkin miss gitu ya. Boy, by the way, mau tahu dulu nih asalnya dari mana? Aku asli dari Kuningan, Jawa Barat. Wow. Mantap. Kesini ke Kuningan rame-rame berarti? Sama enggak, siapa? Datang sama siapa? Datang sama istri, anak. Hah? Oh. Anak dan istri dan cucu. Cucu? Serius. Lo mas umurnya berapa mas? Serius, tapi itu cucu dari anaknya ponakan. Oh. Bukan cucu kali. Bukan cucu asli, bukan cucu asli. Oke, oke. Dianggap cucu, dianggap cucu. Dianggap cucu. Usianya berapa, Boy? Usia 37 sekarang. Oh. Demi apa? Men, lu awet muda banget sih. Iya. Yeah. Sumpah, gue kayak berapa? Udah punya istri gitu. Punya anak berapa? Anakku totalnya 3. Wow. Lumayan ya? Banyak. Dan anakku yang ketiga, jujur sih terinspirasi dari band yang aku suka dari luar. Dan satu lagu yang aku suka dari band Indonesia. Namanya? Namanya. Ya. Siapa namanya? Siapa? Namanya Nirwana. Oh. Yeay. Ya udah lah, pas banget. Pas banget. Udah pas banget. Aku suka banget Nirwana dan aku suka sekali karena ada cerita di lagu yang telah berlalu Nirwana. Jadi itu anakku keempat harusnya. Keempat tapi yang ketiganya karena tidak jadi. Jadi yang keempat pun aku tetap kasih nama Nirwana. Wah, thank you banget Boy.
anak-anak Gigi pasti merasa terhormat bisa judul lagu kita itu 95. 95 single kedua setelah Janji. Sebenarnya itu juga ceritanya cukup lumayan dalam sih. Itu Thomas yang bikin. Memang yang telah berlalu tuh maksudnya menceritakan kakaknya yang meninggal. Tapi akhirnya kita rembukan di Gigi bagaimana caranya lirik itu supaya terdengar lebih universal. Bukan mengenai orang yang tersayang meninggalkan kita, tapi kayak ditinggal seorang wanita atau ditinggal seorang lelaki atau ditinggal siapapun lah itu. Akhirnya dibuatlah liriknya tuh seperti itu. Ternyata diterima sama seluruh Indonesia, bahkan sekarang dijadikan nama anaknya oleh Lo Boy. Makasih banget, terhormat. Boy, jadi walaupun ini misalnya tadi 4 kursi muter juga ya pasti udah obvious gak sih pilihannya jadi ke Coach Arman? Belum tentu juga ya Boy ya. Ya sulit memilih soalnya semuanya ya orang yang keren semua, bingung. Tapi sejujurnya pasti sebelah situ ya. Sejujurnya istriku sih bilangnya semoga Kang Arman atau Coach Arman bisa pilih kamu. Alhamdulillah doanya itu luar biasa loh. Mana coba istri sama anaknya dong. Tidong suruh sini, sini. Boleh gak? Siapa ada, nama istrinya? Ada Binar di sana sini, Binar. Oh, bagus-bagus nama anaknya. Sebenarnya ini anakku yang keempat. Karena yang ketiga yang telah berlalu ya, itu ya. Maksudnya yang emang aku keguguran karena kejadian di jalanan. Akhirnya Tuhan masih kasih. Tetap aku kasih nama Nirwana karena ada lirik yang telah berlalu. Ini Nirwana. Aduh. Halo cantik. Halo lucu banget. Aduh lucu banget. Ya Allah. Salim. Lucu banget. Salim. Aduh. Aduh. Aduh susunya pas ya. Gue bilang halo. Halo. Nama saya. Kalau boleh aku pengen nyanyiin lagunya sama Kang Mako. Boleh. Boleh banget. Nyanyi. Yes. Itu siapa? Coki, Nirwana lu mah udah bisa, Cok. Kesampaian juga nih awas, cita-cita nih. Awas kalau gak bisa gua. Coach ini ya, benar-benar kesampaian banget cita-cita. Tepuk tangan buat Boy. Yes. Bagus pemain gitarnya. Sini anaknya gue bopong aja deh. Oh anaknya. Rap. Song. Getaran dirimu hanya terasa oh. Kau bawa secerca sinar abadi. Dan ku terbuai dalam langkahku oh, laungkan rindu. Ada tangan. Dan tetapi semakin menjauh, kan selalu terbayang oh Nirwana yang tak berlalu. Ku berharap oh kembali. Udah nangis kasihan. Gak mau. Boy, welcome to The Voice. Yeah. Dan welcome di tim. Saya perkenalkan kepada Coach Jawa Ngai. Selamat. Yuk. Gak mau kan? Gak mau. Udah nyaman. Dibawa lo ke Paris. Jauh lo. Bukan Garut, bukan Bandung, ke Paris. Gila jauh banget. Kalau meniup jauh ya. Yoi. Dibawa lo. And congrats. Lucu banget ya, lucu. Ketemu lagi, Day. Nirwana mau pulang gak? Pulang. Mau pulang. Mau. Hah? Tantangin aja. Sama Bude. Mau pulang yuk. Dicariin sama Bunda. Oh mau. Si Boy langsung alhamdulillah. Gak jadi ke Paris gue. Makasih, Dede. Bye. Boy. Aduh. Pengen gigit ya.
Terima kasih sudah nonton video ini. Buat kalian yang suka dengan tim Arman, jangan lupa dukung mereka dengan cara subscribe di sini. Oke? Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian untuk jadi yang terupdate. Bye.